Sekarang ini saya akan mencoba untuk berkunjung destinasi wisata di daerah antara Bangli dengan Gianyar, atau dekatnya, tepatnya itu ada di sebelah utara Pura Tirta Empul, hanya kurang lebih 5 menit saja ke utara. Kita akan berkunjung yang namanya adalah Umah Bali Kuno. Nah, kalian yang belum pernah datang ke sini mungkin bingung ya jalurnya. Itu adalah jalan ini menuju ke timur. Jadi di timur itu ada jalur utama antara Pura Tirta Empul menuju ke Kintamani. Nanti cari di Google Map Umah Bali Kuno, nanti ketemu dengan titik poinnya. Kemudian kalian akan diarahkan ke jalan yang kecil ini menuju ke barat ya. Ke barat. Nah, ini penginapan. Di sini ada penginapan. Jadi ikuti aja jalan ini masuk ke barat, tapi ini jalannya hanya cukup pengen satu mobil aja. Kalau ada dua mobil, jadi harap salah satunya harus mengalah. Ini terus ke barat ya, dari arah timur menuju ke sini ini ke barat. Jika kalian masih bingung, kalian akan menemukan di ujung barat daripada jalan ini ada sejenis penginapan namanya Kabin G. Jadi ini dilewati semua ya. Dan di sebelah kanan ini pohon bambu. Kadang kalau kalian yang belum pernah ke sini dan mentok, habis itu belok ke kiri, kalian akan menemukan parkiran yang luas. Masuk terus, kalian bisa parkir di sini. Ini parkirannya cukup luas. Mobil Daihatsu itu Elf bisa masuk. Hayes juga bisa masuk. Nah, masuknya lewat sini ya, yang ada bambu-bambu kuning ini. Ini sebenarnya adalah agrowisata kopi luwak sebenarnya, tapi di dalamnya, ayo kita lihat saja apa yang ada di dalamnya. Nah, setelah melewati ini, kita akan menemukan style bangunan Bali yang kuno. Nah, ini adalah angkul-angkul. Bangunannya masih berupa bata, tapi yang belum dibakar. Ini masih menggunakan alang-alang dan bambu. Kita akan masuk yuk. Jadi ini adalah salah satu destinasi yang wajib kalian kunjungi jika kalian membawa tamu asing, tamu Eropa, ataupun kalian yang penasaran seperti apa Umah Bali Kuno ini. Ini adalah Bali Dangin, atau istilahnya kalau di daerah saya itu Bali Sekenem, karena sakanya ada 6, saka 6 atau Sekenem. Jadi intinya tempat ini adalah kopi luwak sebenarnya ya. Jadi ini bangunannya itu masih style Bali zaman kuno. Namanya gedong itu rumah Bali Daje. Daje itu bedaje. Bedaje itu artinya di utara. Dan letaknya ini adalah di sebelah utara. Dan ini adalah tempat pemujaan atau sanggah yang lokasinya ini selalu di sebelah timur dan utara, atau di pojok.
disenangi oleh tamu asing yang dari Eropa mestinya ya. Tapi sepertinya tamu Cina, Asia juga suka, Jepang suka ke sini, Korea sepertinya senang ke sini. Ini adalah tempat masak tradisional. Ini adalah membuat canang. Nah, ini adalah luwaknya ya. Jadi yang tamu ke sini ini cukup dengan memberikan donasi saja ya. Jadi pohon itu artinya dapur, ya, dapur zaman dulu. Jadi di rumah balik kuno ini sebenarnya adalah kopi ya, kopi sambil melihat bangunan Bali yang masih zaman tempo dulu. Nanti ke belakang ini kebetulan ada tegalan atau ladang atau kebun. Dan ini masih asli. Jadi di bawah itu adalah ngarai atau sungai. Ini masih asli semua. Melihat ke belakang yuk seperti apa. Ini adalah kamar mandinya, di luarnya kuno tapi di dalamnya modern. Kalian bisa duduk di sini juga ya kalau mau menikmati kopi sambil melihat alam. Kalian yang berkunjung ke Bali dengan hiruk pikuk kegiatan kerja, aktivitas sehari-hari, kalian datang ke sini dengan alam yang alami seperti ini, kalian akan terasa segar kembali. Kalian juga bisa duduk di belakang ya. Kita lihat di belakang. Kalau yang di belakang ini view-nya langsung alam. Ini adalah gapura zaman dulu seperti ini. Waktu zaman kerajaan dulu seperti ini bentuknya. Oh, di sini ada ayunan. Kalian boleh nyoba duduk di sini ya. Kalau kalian grup yang besar, duduk saja di sini. Kalau kalian berkunjung ke sini, dapat minuman gratis di testing ya. Minuman testing, kalian boleh coba, itu gratis. Tapi kalau beli kopi luwaknya bayar, karena kopi luwak tidak ada yang gratis.
untuk luwak ya. Kalau kopi Bali gratis. Itu aja dulu video saya tentang rumah Bali kuno. Ini adalah kopi luwak, tapi suasananya di perumahan, rumah keluarga yang masa-masanya tempo dulu, stylenya seperti itu. Cukupkan dulu videonya. Okay, and then I will tell you that the popcorn is out here. It's like following the process. I'm not really going to.